datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini teman-teman Pandu Gaming, Pauna dan Miu akan coba melanjutkan episode menjadi manusia terkuat di bumi. Tapi Miu kan pertama kali main, jadi dia kurusnya banget. Diinjak auto meletek nih teman-teman ya. Injak-injak dia, Pak. Dia pingsan. Bayangkan, kasihan banget, Pak. Biarin, Pak. Dari sini Pandu Gaming masih ngakak banget. Nih Pauna tutupin ipin teman-teman ya. Ompong itu udah gak ada jenggotnya. Pauna kembali seperti muda. Oke teman-teman, jadi episode kali ini Pandu Gaming akan melanjutkan episode menjadi manusia terkuat di bumi, episode yang kedua. Tapi sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semuanya itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya si Miu ya, karena sedikit lagi dia akan menyentuh angka 100 ribu subscriber. Oke Pauna, kita mulai permainannya. Ayo Miu, ditarik dulu nih bulu. Narik bulu ayam kocak. Ya nggak kuat Pak, nggak kuat, kasihan banget. Masih kurus, dasar lemah. Pauna tunjukkan kepada Miu Pak, seperti apa manusia terkuat itu. Wow, dia ngangkat bulu, ngangkat bebek karet, dan ngangkat toilet kocak. Pandu Gaming duduk di sini ya. Episode sebelumnya ini udah sih Pak, jadi kita akan pergi tanpa Miu teman-teman ya. Miu, aku akan merindukanmu kawan. Selamat tinggal, aku akan tunggu kau di garis akhir. Nah kita akan coba tarik tong sampah dulu ini teman-teman, agar membuka gerbangnya ya. Oke, pintu gerbangnya telah terbuka. Nah di area sini juga Pandu Gaming dan Pauna telah selesai teman-teman ya. Sekarang kita akan tarik protein bar ini yang sangat-sangat besar. Iya, sangat ringan. Dan ini dia tempat akhirnya Pandu Gaming. Episode sebelumnya Pandu Gaming udah bisa menarik ayam goreng raksasa ini. Nah kalian lihat ini. Iya, kagak bisa semuanya Pak, kita masih terlalu lemah juga kocak. Pauna ngangkat semuanya bisa kan teman-teman? Bisa. Wow, Pauna bisa mengangkat 3 ayam goreng teman-teman. Ini ayam goreng T-Rex kayaknya. Dan sini ada tier-tier. Ini apa teman-teman ya? Apakah ini updatean terbaru? Oh ini bangku menonton teman-teman, keren juga nih. Oke kita kembali. Kenapa ke sini kocak? Jauh banget, kita akan coba ke sini dan turun. Oh turunnya tinggal ke sini. Kirain harus injak itu dulu teman-teman. Dan di sini energinya Pandu Gaming mencapai 107. Kita akan coba mengangkat barbel yang sangat besar ini. Iya, angkat. Iya, Pauna kuat banget tuh teman-teman. Oh iya, Pauna punya pet. Pandu Gaming juga punya pet teman-teman. Kita akan coba gunakan pet ayam ini. Dan pet yang mana ya? Oh, yang ini juga teman-teman, yang kentang goreng. Ini dia saatnya kita mengangkat beban. Akhirnya selesai teman-teman. Oke Pauna, sekarang kita akan coba pindah ke dunia yang selanjutnya. Apakah Pandu Gaming bisa? Kita lihat saja teman. Kita akan coba menarik apa nih. Ini konfor kah teman, kita akan tarik. Iya, akhirnya bisa. Yeay, kita menarik penggorengan raksasa coy. Nah ini dia, kita berada di dunia game. Wah keren banget nih Pak, kita bisa mengangkat beban sambil main game. Oke di sini kita akan coba mengangkat apa nih teman. Oh ini permainan biliar, jangan sebanyak itu juga Pak. Satu-satu dulu dong dicoba. Langsung kuat Pauna teman. Oke Pandu Gaming gak mau kalah nih. Kirain gak bisa, kita akan coba tarik 3. Bisa gak nih? Tarik 3. Berat banget teman-teman. Tapi kita akan berjuang. Iya, Pandu Gaming akan menjadi manusia terkuat di bumi. Iya, iya. Sedikit lagi. Yeay, kita berhasil teman-teman. Dan energi yang kita dapatkan banyak banget. Jadi sini kita harus mengumpulkan banyak energi teman-teman. Nah kita akan coba lihat dulu harga pet baru berapa ya. Ayo Pauna, kita akan beli pet baru. Oh 10.000 teman-teman. Kita langsung beli, dapat ya. Oh yang ini 15%, lumayan
kalian dan dapat yang 45% dong. Oke, enggak apa-apa teman-teman. Dan di sini petnya bentuk permainan gitu ya. Kalau di dunia sebelumnya kan tentang makanan, petnya juga tentang makanan. Kalau ini tentang game, teman-teman. Oke, ini dia. Wow! Pauna dapat pet yang rare, coy. Keren, manusia beruntung nih Pauna, teman-teman ya. Episode sebelumnya juga beruntung mulu gitu kan. Ayo Pauna, sekarang kita tarik lagi 3-4 sekarang, teman-teman. Bisa enggak nih? Bisa enggak nih? Oke, you cannot pull. Oke, apakah enggak bisa, teman-teman? Kagak bisa, malah ditarik-tarik dengan yang sana. Jangan tarik Pandu Gaming, kocak. Oke, kita akan tarik 3 aja, teman-teman ya. Soalnya Pandu Gaming bisa narik 3 doang nih. Ayo Pauna, kita saling membantu. Sedikit lagi dan yeay, kita berhasil. Oke, sekarang kita akan coba mengangkat barbel ini. Jangan diambil dong. Padahal Pandu Gaming yang duluan malah diambil Pauna, teman-teman. Oke, enggak apa-apa, kita akan angkat barbel yang ini. Ini kayaknya miring sebelah deh, teman-teman. Ini akan jatuh enggak sih? Kayaknya enggak ya. Aman nih, kita kalian saja. Siapakah yang paling kuat? Kita lihat dulu strike-nya Miu di situ 58. Pandu Gaming udah 400, jauh banget Miu. Tapi Pauna tuh lihat, teman-teman, 442. Wow! Ternyata Pauna lebih kuat daripada Pandu Gaming nih. Kita enggak boleh kalah, teman-teman. Sebagai anak muda yang berjiwa muda, kita enggak boleh kalah sama bapak. Jangan kentut, Pauna. Ngeselin banget, kita enggak boleh kalah sama bapak tua, teman-teman ya. Ayo angkat terus Pandu Gaming, semangat. Kita berhasil menyelesaikannya, teman-teman. Wow! Kelihatan Pandu Gaming tambah besar juga nih, teman-teman ya. Jadi berotot. Ini bajunya Pauna keren banget kalau dilihat-lihat, teman-teman ya. Udah enggak kayak gembel, malahan kayak seperti dia terlalu berotot, teman-teman, kayak Hulk gitu ya. Robek-robek jadi bajunya. Oke, Pauna coba ganti warna tubuhnya. Pauna coba ganti warna hijau, Pak. Pasti mirip Hulk deh. Ayo Pauna. Mana nih Pauna, lama banget, teman-teman. Reset karakter udah belum, Pak? Pauna. Buruan, Pak. Pandu Gaming udah gak sabar. Oh, ini dia teman-teman. Wow, Pauna menjadi Hulk yang ompong tapi rambutnya tinggal satu doang. Kita gak boleh macam-macam nih, teman-teman. Nanti Pandu Gaming digebukin ya Pauna, tahu-tahu nangis. Dan di sini juga ada kodenya, teman-teman ya. Kode yang pertama adalah 10M. Kita coba apakah berhasil. Yeay, kita mendapatkan 2 kali workout speed selama 10 menit, teman-teman ya. Dan yang kedua, 25K. Kita akan dapat apa nih, teman-teman? Hey, Pandu Gaming dapat apa? Dapat pet nih kayaknya. Kita lihat dulu petnya. Apakah benar, teman-teman? Pandu Gaming juga nggak tahu. Dan kode yang berikutnya adalah 10.000. Wow, dapat 2 kali energi. Dan kode yang berikutnya adalah 5.000 like. Kita coba dapat lagi, teman-teman. Dapat apa ya? Apakah itu kode yang udah Pandu Gaming coba? Kayaknya yang pernah Pandu Gaming coba maksudnya, teman-teman. Dan yang berikutnya adalah kode 1.500 likes. Kita coba. Oke, oh ini udah, teman-teman ya. Nah, sekarang kita tidak akan membuang-buang waktu lagi. Ayo Pandu, buruan Pak, sebelum waktunya ini habis, teman-teman. Lihat nih, semakin ringan Pandu Gaming mengangkat mainan-mainan ini. Ini bukan mainan biliar, teman-teman nih, kalau nggak salah, yang seperti sepak bola gitu ya. Wow, tuh abang jago, besar banget badannya. Kita nggak boleh kalah ya. Kita hanya, ini hanya bisa mengangkat 3. Kita akan tambah permainan apa nih. Ini permainan ada di mall gitu, teman-teman ya. Pandu Gaming lupa namanya. Kalau kalian tahu silakan kalian komen di bawah. Kita tarik. Iya, kita akan menjadi manusia terkuat di bumi, mengalahkan Maele, teman-teman ya. Oke, ini dia. Dan boom, energi kita udah banyak. Kita akan angkat lagi. Kita angkat semua, bisa nggak ya? Kita bisa mengangkat berapa nih Panat? Iya ampun, ayo dibantu Pak. Iya, berat banget. Angkat 2 aja kayaknya. Nah, angkat 2 ditambah yang ini 1, teman-teman. Ayolah, nggak bisa belok. Ini Panat ganggu banget. Dihilangin dulu Panat. Gitu dong, kita akan tambah ini 2. Bisa nggak nih? Bisa nggak nih, teman-teman? Oh, bisa coy. 2 mainan sepak bola dan 2 yang Pandu Gaming juga nggak tahu ini apa. Nggak bisa dong ternyata, teman-teman. Berat banget coy. Iya, ayo Pandu Gaming berjuang. Kita kurangi 1 aja. Nah, kayak gini yang aman ternyata, teman-teman. Iya, ayo Pandu Gaming. Yeay, kita berhasil, teman-teman. Itu abang jago udah ngangkat apa? Oh, itu tempat biliar, teman-teman. Wow, kita mampu nggak kira-kira ya? Kita coba angkat dulu. Tarik, iya tarik. Tarik.
tarik, tarik. Bisa gak nih? Bisa, oh bisa coy. Wow, kita hebat Paunat. Bisa mengangkat mainan biliar teman-teman sedikit lagi. Yeay, luar biasa. Oke Paunat, sekarang kita akan coba membeli pet yang baru. Ini dia teman-teman, please dapat yang bagus. Please dapat bola. Oh ini rare. Yeay, akhirnya dapat yang rare. Bentar lu, yang ini atau yang ini? Soalnya ada dua bola nih teman-teman ya. Ini dapat yang common. Ya dapat common ini. Kita lihat lagi, dapat common lagi. Please dapat satu rare. Rare lah. Ayo ayo ayo. Rare 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 rare. Oke kayaknya baru gaming tadi dapat satu rare. Kita lihat dulu. Belum ada dong. Common semua. Oh ini bisa digabung teman-teman. Tapi kita membutuhkan 6 ya. Kalau ini belum bisa juga. Semuanya masih 4-4 teman-teman. Yang lain hapus semuanya. Kita jual teman-teman. Dijual. Yang ini juga dijual. Yang ini juga dijual. Ini juga kita jual lagi. Jual lagi. Jual dan kita jual. Oke sekarang kita fokus untuk membeli pet yang ini. Please berikan aku pet yang bagus. Wahai dewa pet, berikan aku pet yang rare. Mari kita telah buka banyak banget nih. Kita lihat dulu bisa dikombain nih. Nah sekarang kita kombain yang ini. Dan ini sekali lagi teman-teman, yang ini udah bisa dikombain juga. Oke ini dia jadi yang rare kali ini teman-teman. Kita langsung equip. Dan yang ini 200. Kalau ini 400 coy. Kalau ini bisa dikombain sekali aja, kemungkinan ini dapat 800 teman-teman ya. Kita akan cari sekali lagi please. Ayo dapat yang ini teman-teman. Ayo please 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 please. Ayolah. Ayolah. Ayo sekali lagi. Sekali. Nah akhirnya kita dapat. Dan kita komben dapat 800. Wow, kuat banget nih teman-teman. Lihat nih Pak, Pani Gaming mendapatkan pet nomor 1 yang rare. Yeay 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 yeay. Pani dapat apa nih? Dapat 2 bola yang rare teman-teman ya. Keren juga Pani Gaming. Tapi juga udah dapat. Oke Pauna, sekarang saatnya kita angkat beban. Ini dia. Dan sekarang terkali 2. Oh ya ini speednya akan terkali 2. Jadi akan cepat nih angkat bebannya. Iya 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 iya. Cepat banget. Tinggal jongkok doang teman-teman. Kita akan angkat beban ini. Iya. Wow itu besar banget teman-teman. Kita harus bisa mengalahkannya Pak. Ayo berjuang. Energi kita tinggal 300. Kita akan angkat beban sampai habis. Ini dia teman-teman, Pani Gaming telah menghabiskan semuanya. Dan Pani Gaming tadi beli energi kan teman-teman. Ya kepencet tadi kocak. Malah kebeli. Ya kebeli lagi dong. Ya ampun. Rugi banget nih Pani Gaming. Rugi banget nih Pani Gaming teman-teman. Malah kebeli energi gitu kan. Udah habis berapa Robux nih Pani Gaming di game ini. Kayaknya udah 500 Robux deh teman-teman. Tunggu Pani Gaming Pak. Pani Gaming akan angkat beban terus. Wow, Pauna juga sudah semakin kuat nih teman-teman. Pauna kekuatannya di sini 600, Pani Gaming udah 700 teman-teman ya. Sedikit lagi energi kita akan habis. Terima kasih Pak udah menyemangati. Wow, di situ ada cewek yang berotot teman-teman. Besar banget. Jadi gombalin Pak, digebukin. Waduh, malah minta peluk ke Pauna. Ayo Mbak, pukul aja dia Mbak. Rese. Wow, lihat itu punya Pani Gaming lebih besar daripada tubuhnya Pauna ya. Nah, kalau dengan Pani Gaming cocok dia Pauna. Dengan Pauna nggak cocok, kocak sering ngencok sih, tapi kayaknya udah nggak encok lagi teman-teman. Oke, Pauna kita akan coba angkat ini sekarang. Apakah kuat Pani Gaming? Wow, terlalu ringan. Kita angkat 3 kali ini ya. Bisa nggak nih tarik 3 teman-teman? Iya, wow. Bisa Pauna dan boom. Banyaknya energinya Pani Gaming. Dan sekarang biliar teman-teman. Kita tarik 2 coy. Tarik sis mongko. Oke kita tarik dan yeay, kita berhasil. Dan berikutnya kita akan menarik ini 3. Bisa nggak nih 3? Bisa nggak nih? Kita jatuhkan dulu teman-teman. Ah iya bisa rupanya teman-teman. Bisa Pani Gaming tarik ini Pauna. Ya Pani Gaming kuat. Pani Gaming kuat. Pani Gaming kuat. Dan yeay, luar biasa. Dan sekarang kita akan coba tarik ini. Bisa nggak ya tarik alat main game nih teman-teman. Ini yang di mall biasa yang pakai balapan. Panet bisa nggak Pak? Coba dulu Pak. Jangan kebanyakan juga dong. Kagak kuat. Kuat Pauna teman-teman. Wow, Pani Gaming harus angkat 3 nih. Dikurangin sama Pauna. Kirain bisa angkat semua Pak. Nah sekarang kita akan coba tarik 3. Wow,
sampai ke banting-banting pokoknya teman-teman ya. Pak, coba duduk di situ, Pak. Mungkin aja bisa duduk situ, Pak. Coba duduk. Nah, ditambah dengan bebannya Pak Una, teman. Iya. Wah, beratnya banget. Turun, Pak, turun, Pak. Waduh, gaming nanti yang encok nih. Oke, kita tarik sedikit lagi, teman-teman. Sedikit lagi kita akan sampai. Dan ini dia, teman-teman. Boom, ayolah. Yeay, kita berhasil. Dan berikutnya kita akan coba angkat yang besar ini, teman-teman. Ini permainan-permainan yang ada di mall gitu ya, mini game, teman-teman. Oh, ini lempar-lempar bola basket yang bisa ditarik. Ya, nggak kuat, Pandu Gaming, teman-teman. Nggak kuat, coy. Terlalu berat. Udah, apa? Angkat yang ini-ini aja, Pak. Kita angkat ini satu, dan ini dua. Oh, ini tiga kayaknya, teman-teman, ya. Nah, langsung angkat seperti ini. Mampu nggak nih? Mampu nggak nih? Terlalu berat, teman-teman. Ayo berjuang, Pandu Gaming. Kita pasti bisa. Pasti bisa. Berat banget, pokoknya. Sampai-sampai Pandu Gaming udah nggak bisa jalan lagi nih. Kita akan coba kurangi satu. Nah, kalau gini lumayan ringan nih, teman-teman. Dan kita berhasil. Yeay. Oke, sekarang energinya Pandu Gaming mencapai 1 juta. Dan sekarang saatnya kita angkat beban. Ya, diambil lagi sama Paunan. Paling itu yang besar, teman-teman. Nah, kita angkat yang sebelah sini aja ya. Ayo, pada kita berlomba, Pak. Angkat terus, Paunan. Angkat terus. Yeah. Lihat nih otot-ototnya Pandu Gaming, teman-teman. Kita sambil main game malah kerennya ya. Main game sambil angkat beban, kocak. Bayangkan. Di sana banyak banget yang udah besar-besar. Yang cewek tadi, teman-teman, mampu mengangkat tempat basket itu ya. Kayaknya dia mengangkat 3 deh. Dia terlalu besar, teman-teman. Kita nggak boleh kalah. Ayo, Pak, udah berjuang, Pak. Dan di sini energinya Pandu Gaming udah 840. Kita akan coba sampai energi kita habis. Nah, sekarang energi kita habis. Kita nggak akan terkecoh lagi untuk membeli ini, teman-teman, ya. Oke, ini dia. Wow. Dia tertarik kepada Pandu Gaming. Ya, malah ditinggal lagi, teman-teman. Kirain dia tertarik kepada Pandu Gaming. Kenapa, Pak? Oh, cintanya Pak Una ditolak sama dia, ya. Namanya adalah Mimi. Hai, Mimi. Wih, lihat itu. Kita udah samaan, ya, Pak. Pak Una masih terlalu kecil. Kita gebuk, Pak Una. Iya, rasakan. Mending gue kau. Nggak bisa kayaknya, teman-teman, ya. Ayo, Pak Una, sekarang kita akan coba mengangkat permainan ini. Apakah bisa kita coba? Oh, bisa. Terlalu ringan. Kalau yang ini, apakah bisa? Kita lihat saja. Dan oh my mom, Pandu Gaming mampu mengangkat keduanya. Lihat ini, teman-teman. Iya. Bonet bisa nggak tuh? Bisa nggak, Pak? Ya, Bonet nggak bisa, teman-teman. Kasian banget. Di sini rupanya ada permainannya, Pak. Nah, Bonet coba duduk di situ, Pak. Silakan duduk, Pak Una. Nice. Pandu Gaming akan tarik-tarik, Pak Una, ya. Yeay. Asik nggak, Pak Una? Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Malah kebalik. Nanti bisa encok, Pak Una. Oke, di sini juga ada permainannya yang di sini, teman-teman. Apakah bisa digunakan? Wih, ini keren nih. Kita akan main balapan mobil. Nge-nge. Kagak bisa, Baunan. Padahal kalau bisa keren banget, teman-teman. Oke, kita akan coba mengangkat grab basket lagi. Kita akan tarik 2. Bisa nggak nih, teman-teman? Bisa nggak nih? Berat banget, teman-teman. Cuma bisa angkat 1 doang nih. Kita akan coba tarik ini 1. Minggir dulu, Pak. Minggir dulu, Pak. Dihapus, Baunan. Kita akan mengangkat mainan balapan ini. Lalu yang ini bisa nggak nih? Bisa nggak nih, teman-teman? Masih bisa kan, teman-teman? Jangan diinjak dong, Pak Una. Jadi berat dong. Oke, kita coba, teman-teman. Luar biasa. Luar biasa kekuatannya Pandu Gaming. Dan boom, kita berhasil mengangkat semuanya. Dan sekarang kita akan coba angkat yang ini, teman-teman. Lalu kita angkat yang ini juga semuanya. Yang ini semuanya. Oke, sekarang bisa nggak nih? Bisa nggak nih? Masih bisa juga, teman-teman, ya. Kita akan coba tambah dengan yang mesin mainan ini. Kita akan tarik. Apakah bisa? Apakah bisa? Wow, bisa, coy. Sekali lagi kita akan coba tarik yang ini, teman-teman. Apakah bisa juga? Kita lihat saja. Ini dia, kita tarik.
Udah berat banget, teman-teman. Udah berat banget, tapi kita nggak akan menyerah. Kita akan coba tarik sampai di garis akhirnya. Ayo, kita pasti bisa. Sedikit lagi, teman-teman. Ayolah, Pandu Gaming. Kau pasti bisa, ya. Iya, ayo, ayo. Paling tinggal sedikit lagi, tapi udah berat banget rasanya, teman-teman. Ayolah, sedikit lagi nih. Pasti bisa, nah. Udah bisa yang lainnya, teman-teman. Sedikit lagi. Tersisa sedikit, ayo. Dari tadi bilangnya dikit-dikit doang nih. Nah, udah selesai juga yang lainnya. Ayo, 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 ayo. Nah, udah selesai juga yang itu. Kita tarik lagi sebelah sini. Kita tarik dan kita berhasil. Yeay. Kita berhasil angkat semuanya. Dan berikutnya kita akan coba tarik ini. Bisa nggak nih, teman-teman? Apakah kita udah bisa pindah ke map selanjutnya? Kita coba saja. Susah banget, Paunat. Ayo, pas sini, Pak. Kita akan coba lihat arenanya Miu, Pak. Kira-kira seberapa kuat Miu sekarang, teman-teman, ya? Apakah dia udah berotot atau sama saja seperti awal nih? Ada di sana dia. Dia lagi angkat beban, teman-teman. Dasar manusia lemah. Lihatnya, ayo semangat, Miu. Semangat, ejekin dia, Pak. Kentutin dia, Paunat. Ya, ampun, dikentutin sama Paunat, teman-teman. Oke, kita menari. Kita ejekin Miu, teman-teman. Ya ampun, kayak gini doang otot kamu, Miu. Masih kecil dong kalau ini. Dan ya, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang manusia-manusia kuat. Yang terkuat adalah Pandu Gaming, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.